kejadiannya itu pada pukul 00 kurang lebih 00 lewat 1 menit kurang lebih. Jadi kejadiannya itu mendadak kan, waktu itu kita masih duduk-duduk di situ. Setelah itu kita mau naik ke dalam, sebagian teman ada masih yang di sana kan. Terus sudah kita masuk orang 4 di dalam. Ada angin ribut datang. Tiba-tiba habis semua yang ada di sini sudah jatuh semua. Yang ada di sini ya mungkin sekitar 00 lewat 1 lah, 1 menit. Tapi itulah kronologi kejadiannya, dan angin itu cepat berlalu. Jadi semua yang ada di sini langsung hancur aja. Enggak nunggu waktu lama. Jadi kemungkinan kejadian itu sekitar 5 menit atau 10 menit. Jadi melihat langsung ke lokasi ini dan menyerahkan bantuan terhadap korban puting beliung tersebut. Adapun jumlah korbannya 80 rumah dan 8 kakak. Nah, ini sudah diberikan bantuan dari kecamatan, kelurahan, dan dari BPBD. Nah, sekaligus juga nanti tadi ada dibantu oleh pihak swasta, yaitu Bapak Pohan, Direktur KCI, dan sekaligus beliau adalah Ketua Perkumpulan Batak Muslim yang ada di Kalimantan Selatan. Dalam musibah ini memang ada satu orang korban, ada luka di kepala. Yang lain-lainnya tidak begitu berarti, karena memang yang bersangkutan ini tidak sempat lagi melarikan diri dari rumah itu dan terkena reruntuhan bangunan tersebut. Nah, jadi sudah dibawa ke Puskesmas Landasan Ulin bersama Pak Lurah, tadi sudah dijahit, dan yang bersangkutan juga masih bisa berjalan-jalan. Atas nama Yanto.